Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ja, diam aja kamu nggak apa-apa aja. Nah kali ini Cak Musaka akan menampilkan video cara mencukur atau memangkas rambut anak-anak. Ini anaknya. Ini baru sekitar umur berapa? Kamu umur berapa aja? 7 tahun. Hah? Kelas berapa kamu? Baru kelas 3 SD. Nah nanti akan saya kasih tahu videonya, ini cara-caranya dan step-stepnya. Kita akan ikutin videonya. Kita mulai. Di ini ya dipotong ya. Iya. Nah, coba kameranya mendekat biar nampak. Ini model apa ya, model pangkas rambut anak-anak. Model pangkas rambut anak-anak. Habiskannya sampai atas, soalnya nanti ini atas, ini atas bagian ini, rambut bagian atas akan kita pendekkan. Pasang terus, masih tetap pakai sepatu nomor 2. Kita membuat dasar dulu, membuat dasar atau pola dasar dulu. Oke, sekarang kita bagian belakang. Nah, dan ini tetap apa? Masih kita ini sorong bikin dasar dulu. Masih pakai alas atau sepatu nomor 2. Oke, kita lanjutkan. Lanjut alas yang nomor satu ya. Oke, ambil dari sini dan tuas ini kita fullkan atau kita tutup langsung, fullkan ya untuk bawah sini.
bawah ini, untuk bawah ini, nah kita menggunakan alas clipper nomor setengah, sama dengan video sebelum-sebelumnya untuk bawah ini. Oke, kita lanjut. Kuas masih full, tutup. Dan ini, nah ini untuk menghilangkan garis ini. Nah ini kan ada garisnya, ada gradasinya ini ya. Saja, ada gradasinya. Kelihatan di video kan? Ini ada gradasi, ini harus kita hilangkan atau kita samarkan supaya nggak kelihatan. Kalau gini kan jelek nampaknya. Nah, kita hilangkan garis ini. Pakai alas nomor 1. Tarik setengah ya kuasnya ya, jangan full gini. Nah, kita tarik setengah. Sep. Ini sudah ini ya, sudah agak merata. Dan nanti kalau ada yang kurang rata kita benahin lagi. Nah sekarang kita pindah ke posisi yang sebelah kiri. Nah, ini oke. Kita tancap gas lagi. Masih sama ya, ini pakai alas nomor 1. Nah tuasnya agak di ini, setengah ini, nah ya. Untuk menghilangkan gradasi rambut ini atau garisnya ini, langkah-langkahnya udah agak hilang, ini udah agak samar dia ya. Nah yang tadi sini ada garisnya, sekarang sudah samar-samar. Nanti kita rapikan lagi. Nah kira-kira yang belum masih ini masih kelihatan gradasi atau garis, kita hilangkan. Kita akan mencoba hilangkan. Nah dan ini untuk yang dasar bawah ini, untuk bawahnya ini seperti tadi, yang sebelah kanan tadi, pakai alas atau sepatu nomor setengah. Ya kalau ada setengah nih, nomor setengah. Kita ayun lagi clippernya. Nah kalau nyampe atasnya agak diangkat-angkat, agak diayun. Nah biar gak ini menimbulkan gradasi atau garis rambut. Mana yang kurang kita buang gradasinya. Yang belakang sudah aku ya. Nah sahabat youtuber, ini kita sekarang menuju rambut yang ke atas untuk merapikan atau memendekkan yang atas. Masalahnya ini masih anak-anak SD, jadi nggak boleh panjang rambut. Kita akan selesaikan yang atas ini. Pakai gunting manual mesin terapikan.
yang atas nampaknya ini sudah mulai agak rapi, dan kita tinggal mengambil rambut yang kira-kira sedikit-sedikit yang agak panjang pendek. Nah, kita rapikan. Keren nampaknya ini. Nah, ini proses penggarisan kepala. Tapi ya, sudah kelihatan. Nah, kita pertebal dengan apa ya, dengan silet ini. Ini dengan kerokan atau krian ini, pakai ini. Yang tadi awal pakai mesin, kita akan pertebal. Jangan terlalu lebar. Nah, jangan terlalu kecil. Nah, dan ini hasilnya, garisnya kita sudah selesai, garis sapi. Kita proses pengeroan. Dan ini adalah hasil rangkas rambut cicak musaga ya. Jadi seperti ini model anak-anak SK. Nah, mungkin itu aja, dan pangkas rambutnya sudah selesai. Videonya cukup di sini aja. Nah, besok kita sambung lagi dengan pangkas rambut yang berbeda lagi, tentunya beda orang lagi. Oke, sahabatku, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.